Halo teman-teman, kembali lagi berjumpa dengan Rozak Tanah Channel. Kali ini kami akan berbagi tutorial, yaitu cara top up saldo dana via MyBank SMS Banking ya. Oke, untuk Anda yang belum tahu caranya, silahkan simak video ini sampai selesai. Untuk melakukan isi saldo dana via MyBank SMS Banking, Anda harus masuk terlebih dahulu ke aplikasi Dana. Kita tunggu beberapa saat. Setelah tampilan seperti ini, masuk ke menu isi saldo. Lalu pilih tampilkan semua bank. Kemudian pilih My Bank. Ini ya, kita klik. Oke, ini kita close, kita pilih silang. Nah, selanjutnya kita klik My Bank SMS Banking. Nah, kemudian inilah instruksi pembayaran yang bisa Anda lakukan atau yang harus Anda lakukan ketika ingin top up dana via My Bank SMS Banking. Masuk ke My Bank SMS Banking, kemudian pilih menu transfer, pilih antar bank, pilih rekening sumber dana dan masukkan jumlah top up yang ingin dibayarkan. Pilih 013 permata S Bank tujuan. Pilih input rekening lain dan masukkan kodenya atau nomornya ke rekening tujuan. Kemudian yang terakhir, konfirmasi transaksi dengan menekan kirim dan balas OTP dengan mengikuti instruksi transaksi. Jadi pastikan Anda melakukan langkah-langkah ini guna melakukan top up saldo dana. Pastikan langkahnya semua benar dan jangan sampai salah. Oke, minimum transaksi adalah 10.000 di sini, di bawah ini. Oke ya, demikian cara top up saldo dana via My Bank SMS Banking. Semoga video ini membantu Anda, bermanfaat, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.